Semenjak dua ini, timbul beberapa spekulasi mengenai perkahwinan Nur Nabila dan Engku Imran apabila kedua mereka sudah tidak lagi dilihat berkongsikan foto berdua. Spekulasi tersebut timbul sekitar Mei lepas apabila Nur Nabila hanya memuat naik foto beliau seorang sempena hari raya. Dekat ruang komen time tu, memang ramai yang tertanya-tanya di manakah Engku Imran. Menerusi laporan berita harian, sekitar Jun lepas, Nur Nabila akhirnya membuka mulut mengenai isu ini. Kata Nabila, hubungannya bersama Imran baik-baik sahaja. Cuma beliau memilih untuk menjaga privasi dan tidak berkongsi. Nabila juga ada berkata beliau dan Engku Imran akan meneruskan perkahwinan ini walaupun ada cabaran. Terbaru, Nur Nabila nampaknya telah menukar gambar profil. Bahkan foto perkahwinannya bersama Imran juga tidak lagi kelihatan di dalam Instagramnya. Selain foto nikah, Nur Nabila turut memadam beberapa foto lain bersama Imran. Antaranya adalah foto Hari Raya Aidilfitri pada tahun lepas, di mana mereka mengenakan busana sedondon berwarna biru. Dalam pada itu, Nur Nabila juga ada memuat naik beberapa IG story seakan menunjukkan luahan hatinya. Untuk rekod, Nur Nabila dan Engku Imran bernikah pada 19 Mac 2021. Apa pun yang terjadi antara mereka, hanya mereka yang tahu. Kita doakan semoga yang baik-baik dan yang terbaik saja buat Nabila dan Engku Imran, okey?